40 tahun sudah berlalu sejak Putri Diana menikah dengan Pangeran Charles di Katedral St. Paul pada tanggal 29 Juli tahun 1981. Tidak heran jika sekarang banyak orang menonton kembali video pernikahan tersebut. Pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles memiliki banyak keajaiban ala dongeng kerajaan, seperti kereta kuda, gaun Poppy, dan transformasi Putri Diana sendiri. Berikut ini adalah beberapa detail baru dan mengejutkan dari video pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles. 1. Putri Diana hampir jalan di altar tanpa buket bunganya. Saat Putri Diana keluar dari kereta kaca dan memegang lengan sang ayah, ia melupakan buket bunga yang seharusnya dibawanya. Mungkin ini karena Putri Diana lebih fokus pada bagaimana ia bisa keluar dari kereta kuda dengan anggun, dengan gaun yang panjangnya mencapai 25 kaki tanpa membuatnya kusut. Putri Diana meninggalkan bunga di kereta, tapi untung ada seseorang yang mengambilnya untuknya dan meletakkan bunga tersebut tepat di tangannya saat ia berjalan menuju altar. 2. Bahkan Pangeran Charles membantu Putri Diana dengan gaunnya yang panjang. Gaun Putri Diana adalah gaun terpanjang dalam sejarah pernikahan kerajaan. Kerepotan mulai terlihat pada para pengiring pengantinnya saat Putri Diana masuk dan keluar Katedral St. Paul. Bahkan Pangeran Charles sempat membantu saat mereka tiba di Istana Buckingham. Setelah upacara, saat lain membantu Putri Diana keluar dari kereta kuda, Pangeran Charles juga membantu memastikan gaun sepanjang 25 kaki tersebut bisa dikeluarkan dari kereta, sementara Putri Diana berhenti dan melemparkan senyum lebar. 3. Momen para orang tua pengantin menyapa masyarakat Inggris. Salah satu bagian terbaik dari pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles adalah ketika mereka berkendara di jalan-jalan bersejarah London dalam perjalanan kembali ke Istana Buckingham. Mengikuti Putri Diana dan Pangeran Charles, ada Ratu Elizabeth dan Earl Spencer ke-8 di satu kereta tersendiri. Lalu di kereta selanjutnya ada Pangeran Philip dan Franz Sanskrit yang merupakan ibu dari Putri Diana. Alasannya kemungkinan adalah fakta bahwa orang tua Putri Diana telah bercerai sejak dirinya berusia 7 tahun. Keduanya berkendara secara terpisah, tapi masing-masing ditemani oleh salah satu orang tua Pangeran Charles.